Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student of grade 4, skill class, amar class, hakim class, and sa'id class. How are you today? Yeah, I hope all of you are in good condition. See you again with Miss Sophie now in Vicky education lesson. Okay, before we start our lesson today, let's start with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, dan syarat sahnya puasa. Ya kan? Masih ingat? Ya, nanti bisa dibuka-buka lagi di buku fikih. Buku ini halaman 8 dan 9 ya. Oke, dan hari ini kita akan melanjutkan masih tentang pembahasan puasa. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun puasa. Teman-teman tahu apa itu rukun puasa? Ya, rukun itu kalau tidak ada salah satu di antaranya, maka akan mengakibatkan tidak sahnya suatu ibadah. Misalnya rukun sholat, teman-teman dulu sudah pernah belajar rukun sholat kan, ada niat, takbiratul ihram dan seterusnya itu. Kalau misalnya tidak ada salah satu di antaranya, maka sholatnya jadi tidak sah. Nah, demikian juga dengan rukun puasa. Kalau ada satu saja yang tidak dilaksanakan oleh kita, maka puasa kita tidak sah. Nah, apa saja rukun puasa itu teman-teman? Ada tiga ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu di sini maksudnya dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah belajar tentang rukun puasa, kita akan lanjutkan tentang sunah-sunah puasa. Maksudnya, apa saja yang disunahkan ketika kita berpuasa? Sesuatu yang sunnah itu bila kita kerjakan maka kita akan mendapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan pahala lebih maka laksanakanlah sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Perhatikan berikut ini ya. Ya, sunnah puasa yang akan disampaikan di sini nanti ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ada sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat maghrib hingga berbuka puasa walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, berarti dengan menyegerakan puasa itu sama saja kita melaksanakan sunnah dari Rasulullah, ya. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, sunnah puasa yang kedua adalah berbuka puasa dengan kurma. Bisa kurma kering, bisa kurma matang. Nah, yang lebih baik lagi adalah dengan jumlah ganjil. Jadi kurma yang dimakan itu jumlahnya ganjil. Bisa 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Oke, sunnah puasa yang ketiga berikutnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Teman-teman sudah tahu buka puasa doanya bagaimana? Ya,
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman sunah puasa yang berikutnya, yang keempat adalah sahur. Tahu sahur ya? Sahur itu makan dan minum yang kita lakukan sebelum kita berpuasa. Ada sebuah hadis juga, Rasulullah pernah bersabda, sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi kalau kita sahur dulu sebelum berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Oke, sunah puasa yang terakhir, yang kelima adalah, masih ada kaitannya dengan yang nomor 4 tadi ya, sahur, yaitu mengakhirkan sahur sampai akhir malam. Ada hadis lagi ya, Miss bacain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya, itu tadi ya teman-teman, kalau kita mengamalkan sunah-sunah puasa tadi, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan karena kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Oke, good. Itu tadi sunah-sunah puasa teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Teman-teman gak mau kan kalau puasanya batal? Ya, kalau kita tidak mau batal puasanya, maka kita harus menghindari hal-hal berikut ini. Oke, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa ya. Oke, yang ketiga adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam ya. Orang yang keluar dari agama Islam, otomatis puasanya tidak sah. Dan yang terakhir adalah haid atau nifas. Nah, itu tadi teman-teman, hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat-ingat ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan dengan orang-orang atau siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ya, karena Allah itu tidak pernah membebani manusia di luar kesanggupannya. Ada keringanan atau rukhsah yang akan diberikan kepada orang-orang berikut ini ya, orang-orang yang diizinkan tidak berpuasa. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa karena suatu halangan, yang pertama adalah musafir teman-teman. Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan ya. Tentu saja perjalanan yang cukup jauh, bukan perjalanan yang dekat. Mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena musafir itu mungkin bisa jadi ini ya, kelelahan, kemudian ketika disuruh puasa pasti juga akan sangat berat sekali, makanya mereka boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian yang kedua adalah orang sakit. Orang sakit juga diperbolehkan tidak berpuasa karena mungkin mereka harus mengkonsumsi obat supaya cepat sembuh gitu ya, atau kalau dipaksa puasa nanti bisa semakin parah. Kemudian yang ketiga adalah lansia teman-teman. Lansia itu singkatan dari lanjut usia ya. Ya mungkin eyang kita, kakek nenek kita, itu mereka termasuk lansia. Yang usianya sudah lanjut juga diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian yang keempat adalah wanita yang hamil atau menyusui. Ibu hamil dan menyusui, kalau puasa kan juga berat bisa jadi ya. Makanya mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Oke teman-teman, orang-orang yang tidak berpuasa tadi wajib mengganti di lain waktu sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Bagi musafir atau yang menempuh perjalanan jauh, mereka wajib menggantinya di lain hari,
di lain waktu sesuai dengan jumlah puasa yang mereka tinggalkan. Sedangkan bagi tadi wanita yang menyusui, jika dikhawatirkan kalau berpuasa mengganggu kesehatan bayinya, maka mereka diperbolehkan tidak mengganti dengan berpuasa, tapi dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Demikian juga dengan lansia, orang yang sudah lanjut usia tadi juga tidak diharuskan mengganti puasa di lain waktu karena mereka tidak sanggup ya. Maka mereka diperbolehkan juga menggantinya dengan membayar fidyah. Itu ya. Kalau orang sakit bagaimana? Ketika setelah bulan Ramadan selesai mereka sudah sembuh, mereka juga harus menggantinya dengan jumlah yang sama dengan puasa yang mereka tinggalkan. Lalu dengan wanita yang haid, mereka juga harus mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan puasanya. Nah, sekarang hari-hari yang diharamkan berpuasa, teman-teman. Ada beberapa hari yang memang kita itu tidak boleh berpuasa. Nih, yang pertama adalah hari Raya Idul Fitri. Kedua, hari Tashrik. Hari Tashrik itu hari tanggal 11, 12, 13 Hijriah ya, setelah hari Raya Idul Adha itu. Kemudian yang ketiga adalah puasa khusus hari Jumat. Jadi nggak boleh ya puasa sunnah yang hanya hari Jumat saja, yang dikhususkan hari Jumat saja itu tidak boleh. Ya, oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang seluk-beluk puasa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas kalian hari ini adalah membuat resume atau rangkuman tentang puasa dari video ini ya. Atau kalian lebih jelasnya lagi bisa dicek di buku fikih kalian mulai halaman 10. Ya. Mulai halaman 10 kalian rangkum atau diringkas, diresum, dibuat resum, nanti kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan kirimkan ke link yang nanti bisa dikirimkan. Oke, bisa dipahami? Baik, cukup dulu untuk pelajaran fikih hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dan mengerti. Dua minggu lagi insya Allah kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Bersiap-siap ya. Okay, let's close this lesson with saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.